Persiapan penugrahan tanda kehormatan. Perwakilan penerima tanda kehormatan Republik Indonesia siap. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 dan 75 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI yang mendharma baktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 dan 75 TK tahun 2023. Nomor urut 1 Legowo WR Jatmiko SIP MM Mayor Jenderal TNI NRP 32323 Panglima Komando Daerah Militer 13 Merdeka. 2. Marcos SE, Mayor Jenderal TNI Marinir, NRP 9652P, Asisten Pontisi Maritim, Kepala Staf Angkatan Laut. 3. Andi Kustoro SE MM, Marsekal Muda TNI, NRP 514529, Panglima Komando Operasi Udara 2. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Thank you.
penganugerahan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara.